woi, kamu ganteng woi. Nice voice. Woo! Yeah. Wow. Apa lo kayaknya ini masih battle antara yang cantik loh. Astaga. Dia satu terus didorong dong, gila ya. Ah, jadi Debus kan udah menang kemarin. Dia yang nentuin urutan yang episode kedua. Dia urutan berapa? Tapi dia terakhir. Tapi dia tampil gak? Tampil, terakhir. Kenapa dia tampil? Ya biar penutup. What are you waiting for? Ayam bulu. Angsa gak sih? Ayam. Mas, sering nonton DKI soalnya. Ayam coba April. Ih, kayak Hanggil. The Boss ada yang mirip Hanggil tau, namanya Sangyeon. Ini dari Hanggil. Ini lagunya Harry Potter tau. Kok bisa ya tiba-tiba banyak tuh, gimana caranya, keluar dari mana ya mereka tuh? Mereka tuh kembun sebenernya. Tiba-tiba aja muncul. Mereka tuh kamu. Wow, indah sekali. Ih, kayak Jin dah. Sok Jin. Sok Jin tuh si Jin kan? Oh gitu. Mau terbang dia, Mbak Beb. Ini balet ya? Flamingo. Kalau gue udah bersin-bersin tuh gue ngedance pakai baju kayak gitu. Ya kan di laundry dulu dong, kalau dari kosan. Bulu ya, cuy, bulu. Wah, cukup kapan kembali. Mencerat, mohon maaf ya. Bomin. Bomin. Jaeyeon. Jaeyeon. Jaeyeon, sorry. Jaeyeon. Ini nadanya, kayak gue kenal nadanya deh. Apa? Adiknya Infinite, anak Infinite. Mirip siapa ya? Mirip gua. Ganteng banget. Woy, kamu ganteng woy. Nice voice. Wow. Eh, anak rate lo ya? Kayaknya anak balet sih. Ini kameranya juga PR lo. Iya. Kamera harus di brief kan berarti? Pasti. One take ini. Ini latihannya tuh ikut kameramen. Iya, kameranya ikut. Ini bukannya kameranya yang foto-foto sendiri maju-maju. Enggak. Enggak bener. Apa enggak kan? Di episode ini apa? PR banget nih untuk kebersihan panggung. Iya, bersih. Itu udah lepas-lepas tuh bulu. Bersih abis itu, tampil lagi. Konfeti, sih tampil lagi. Kalau bayarnya mahal. Ada air tuh bersih perangkat. Itu air dari kapal yang tadi. Sebelah ada. Ini ceritanya udah masuk surga nih, celaka. Astagfirullahaladzim. Kan masuk surga, gak apa-apa. Oke, amin. Oke. Next kita ada. Ini gue lantai pakai Canva nih, Pri. On and off nih. Gue tau nih patternnya. Ih. Masa ini pakai Canva? Kali aja. Berikutnya ada lagunya Shiny Everybody. On and off. Everybody. Yang nyanyi on and off kesayangannya Apri. Wyatt, aku sayang kamu. Aku pusing banget yang ini nyanyi apa ini. Ya tuh ngomong. Ini grup yang tadi ya? Iya dong, ini on and off yang gue suka, yang lu bilang juara. Kenapa sih awalnya harus selalu dari atas? Ya gak apa-apa sih. Kenapa gak dari depan mukanya? Kalau dari bawah? Dari bawah, diam dulu nih ada mantranya. Ini kenapa sih mereka melakukan ritual gitu? Eh, gue pikir dia merem loh. Kontak lens gitu. Ih, kayaknya kontak lensnya ini deh satu mata, bukan cuma lingkaran. Jayos. Soalnya idol tuh ya kalau pakai kontak lens jadi beda banget sama dia yang aslinya. Image-nya iya jauh banget. Gue pakai kontak lens besok. Blur. Itu siapa? MK. Kok mukanya gitu? Ishan. Everybody. Aduh, ganteng banget. Serem
banget tapi. Iya serem. Suaranya. Kayak setan asli. Itu tadi apa, Pri? Quiet. On and off. Kok marah-marah? Tung-tung-tung. Mereka ada anak TikTok gak sih? Biasanya idol pada bikin TikTok belakangan. Iya, Dohyun yang main. Cocok sih kalau Dohyun main TikTok tuh. Ini siapa? Grup apa namanya? Onenos. Yang suka. Ingat dong, kan itu favorit aku. Maaf nih, mukanya kita gak belum bisa bedain. Iya. Ya Wyatt udah bisa bedain lah. Wyatt tuh emang paling gampang diingat. Gue cuma tahu tuh mukanya The Boys tadi. Iya. Itu pun gue gak tahu. Gue gak tau mukanya, gue cuma tau tipenya. Oh ini tipe mukanya seperti ini. Salah. Maaf ya, shower. Ini manggil-manggil everybody doang. Semuanya ayo, gue tunggu. Semuanya. Semuanya. Ya Allah, Wyatt. Ini tadi kayak setan itu ya? Ganteng banget kamu sayang. Yuk, ke rumah. Jadi, kenapa kamu yang gak... Oke. Serah! Tensang nih, semua rambut merah. Ini dia incredible deh. Dia incredible. Dancernya dia incredible. Iya. Lu cuma dari matanya aja kan? Kayak tawuran aja, habis tawuran aja sih. Ih, liat gak tadi? Iya. Kayak kepiting. Anjay. Wow. Kiri tension dah. Di mereka yang nari gue yang capek. Asik banget gue. Ini kenapa ini? Masa angin. Tuh kan jatuh lagi tuh begitu. Kenapa gak capek tuh yang pelin? Tentunya bagus. Tuh jatuh-jatuh lagi tuh. Dari tadi semua ada konfeti loh. Kasian banget yang ini. Jos itu temennya Kukon. Oh, pantesan. Kukon pernah kenalin pas nongkrong. Nyesel gue ngasih tahu. Kesel banget mukanya. Udah. Itu dia pakai efek-efek tangan gitu tahu. Jadi pas gue kan orang-orang pakai tangan apa pakai mahkota beneran, pakai topeng. Pakai tangan. Kalau on and off, mereka pakai tangan. Mereka bilang itu. Kita enggak butuh properti. Kita butuh tangan, tangan, tangan aja. Dari satu. Episode 1 dia. Nanti nongkrong bareng ya temenin Kukon. Oke, ini tunggu bawa Lisa. Adalah Pentagon yang selanjutnya dengan lagu yang berjudul Very Good dari Blok B. Ada yang nyanyi lagunya Billie Eilish. Very good, very good, very good, very good. Ada yang lagu bahasa Inggris gak nih? Very good, very good. Nanti ada yang nyanyi lagu Kill This Love. Kill This Love, kill Apri. Let's go. Kenapa dah? Kok gue paus? Sorry. Ini Kill This Love. Very good. Kill This Love aja lah. Gue research sampai jam 4 pagi loh guys. Kasian enggak. Iya Allah. Kenapa baru mulai sudah begini? Tapi itu six pack luar biasa banget. Terus enggak ada Indomie, enggak ada Mac di hidup dia. Yang sebelum ini kan Wyatt ya. Wyatt-nya langsung. Ya, gue tadi ngapain ya bukan? Oh iya benar sih. Tapi tuh drop shade. Ini siapa? Aduh gue lupa lagi namanya, mohon maaf ya. Hong Sok. Dia tuh emang badannya seperti itu atau dia cuma olahraga untuk performance ini? Takut. Udah emang kayak gitu, cuma nggak setebel itu. Maksudnya nggak sekelihatan itu. Terus dia itu, build. Putingnya kenapa dihitam? Duh, Hong Sok ya nama lu ya? Oh, ditutup ya. Sensor itu catatannya. Sensornya arang. By the way, Hui ini. Adik gua Hui. Ini Hui. Hui. Dia yang produser lagunya. Oh gitu. Oh, ya. Dan waktu di produce dia juga produser satu lagu apa ya? Lagu lupa lagi. Tadi mana enggak pakai baju? Kino hilang apa sih? Ini kayaknya GGS deh. Ganteng-ganteng sarang. What? Very very good. Very very good. Eh bener. Nanya dia kena api gitu terus panas sih. Mau coba? Gua ambil macis. Dari tadi kita nonton capek banget ya.
Iya, dia nanti gue ngap. Iya. Yo. Hey. Nih Hong Sok. Hong Sok. Yang tadi lu bilang namanya siapa tuh yang tadi buka baju dia? Oh, buka baju tadi, Hong Sok. Rambutnya merah. Nih Jino, Jino nih yang bakal hamil nanti. Ya, baik. Semangat. Jino. Semangat jagain Pak Bagum ya. Yang Pak Bagum. Iya. I'm very very good. Kalau lu bisa lihat Pentagon ini menguasai panggung banget gitu loh. Kayak have fun, aja ya. Gitu. Ini Blackpink. Anjay. Wow. Ini temanya rock and roll ya? Ini rock metal tau. Aduh. Aduh. Kayaknya nggak nyanyi deh mereka. Ya, nyanyi nggak sih? Ngap nggak sih? Enggak, iya kalau nyanyi ngap-ngap sih. Ini suaranya benar-benar kayak rekaman gitu. Kayaknya lip sync deh. Iya nggak sih? Nggak tahu. Tapi normal nggak sih kalau kayak gini? Saya kan, iya kan, kan capek. Kino, gantengnya tuh Kino. Wow. Fantastic baby. Mama Mia. Nungguin ya. Gue gampar ya. Gue benci banget sama suara itu. Anjir. Dia kenapa tangannya satu gak deh? Lagi zaman ya cowok-cowok pada ini alis nih. Ngepitakin alis. Itu gara-gara Zayn Malik gitu kayaknya. Ya Allah. Gue pertama soalnya liatnya Zayn Malik gitu. Zayn Malik bukan emang dari dulu udah pit? Enggak ya? Charlie Puth. Karena digigit anjing. Beneran. Ini kayak kelulusan ya. Kasian banget yang bersihin. Ini sekarang kapas. Kapas apa kertas kecil? Wow. Mind blowing. Kino, kamu ganteng. Oke, itu tadi Pentagon. Maaf ya guys, bukannya gue gatel, bukannya gue ganteng. Dengan very gue ganteng, good. Tapi kalau gue ganteng, gue capek. Selanjutnya ada The Boys. Yay! Dengan Kill This Love. Lagu Temin yang berjudul Danger. Oh, buka. Bahaya ini, bahaya. The Boys. The Boys. Ada Boys. Tidak sabar. Oh, Makoto. Ini lanjutan yang kemarin nih. Apa? Ngering, ini yang pertamanya, sorry. Ya pokoknya nonton aja deh. Eh jangan pake topi dong Beb, gak kelihatan mukanya. Ini keren deh. Nah, gue lupa tadi yang ganteng yang mana kan. Apa gitu? In the moonlight, the crown will be stolen. Oh, jadi mereka pencuri ya di sini ya. Mereka mencuri mahkota. Oh, pantas makonnya tadi di dalam ini. Karena mereka bakal nyuri. Bah, nih. Jadi apa? Prok. Kan? Kelihatan tadi kamu sembunyi, kan? Kamu sembunyi, kamu. Ya, ketarik, kan? Kiu ya, kamu? Tadi mana sih Pri yang ganteng? Iya bener kan, Q anjir. Q. Nih. Tapi kok mukanya enggak siapa dia? Mukanya Yeonghun. Siapa dia? Yeonghun. Mukanya enggak kayak The Boys ya. Beda ya materi ya. Iya, beda. Eric. Makne itu tadi Eric. Ganteng dari orang. Ganteng dari orang. Najis. Najis. It is showtime. Lu mau nyuri mahkota apa? Apa sih? Ini Rinaldi Blue. Itu gua waktu itu. Ini gagal operasinya kayaknya. Aduh. Tidur. Lu mau nyuri mahkota apa tidur? Tarik. Itu bagus enggak sih? Eja itu. Ada orang. Iya, oh, iseng banget. Oh.
kok bisa ya orang oh gue pernah lihat tuh gerakan ini kayak gitu, siapa yang pernah gerakan kayak gitu ya? Semua bukan gue, oh bukan lo, gue pikir lo maafin ya, bukan gue. Oh lo salah sangka selama ini. Oh maaf deh, gue salah sangka. Eh kok bisa sih? Emang selicin itu ya? Iya kok bisa sih? Kok mereka gak kepleset sih sampai itu selicin itu loh? Ada yang cedera nggak? Ada yang pernah jatuh nggak? Pasti pernah nggak sih selama training itu kayak gini? Kok nggak ada? Kan gue bilang kan mereka colong, pencuri. Gimana caranya? Hilang guys. Ganteng siapa tadi? Gue bilang Jaehyun. Emang Jaehyun? Jaehyun. Gak tau gue. Gue nggak pernah. Tadi lo sebut namanya? Jaehyun. Yeonhun. Yeonhun ganteng. Oke, jadi itu udah semuanya yang episode ke... Hah? Kok udah episode 3? Oh ya, 2 bener. Episode, bukan episode 3. Babak keduanya udah selesai. Nah, menurut kalian siapa yang juara 1 dan siapa yang tereliminasi? Yang ini tadi barusan kita nonton. Tapi ada lagi kan harusnya, tapi kan kita... Ya, tapi skip. Based on nah, ini. Iya, based on ini aja. Gue yang tereliminasi, mohon maaf, dengan sangat on and off. Kalau? COO. Yang juara satu, The Boys. The Boys. Pentagon. Oh ya, lu Pentagon. Yang juara satunya tetap The Boys. Yang tereliminasinya Golden Child. Hah? Iya. Memang. Padahal bagus kan, sumpah angsa-angsa itu. Tuh kan, angsanya marah. Kok bisa? Iya, dia. Masih di komen dulu nggak? Atau langsung kayak, lu tereliminasi gitu? Ada teori yang, tapi gue nggak berani ya. Jangan, nggak jadi. Tapi ini, gue ceritain aja tapi di cut. Ada yang bilang, ini dikat aja, jangan dimasukin. Atau gue masukin terus tapi gue sensor. Oke, jadi karena merekanya agak bingung ya guys, karena kan itu lagu-lagunya kayak Shinhwa, lagu-lagu Taemin, mereka nggak tahu nih ya. Mereka taunya Blackpink doang ini. Blackpink tuh kan. Justru gue nggak tahu Blackpink. I love Blackpink. Jadi gue akan memilih beberapa yang akan cocok kira-kira di teriak sama mereka. Yang pertama itu adalah Kill This Love by Pentagon X On and Off. Jadi Pentagon sama On and Off ini kolaborasi untuk bikin Kill This Love dengan versi mereka sendiri. Dan ini kolaborasinya tuh diundi. Jadi kayak ngambil gitu. Dapat Kill This Love gitu. Iya. Eh bukan. Oh, On and Off. Iya, kalau Kill This Love mereka meeting. Oke, let's go.